Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Edi Walunjo. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara mengatasi skpon INK klasik atau lebih dikenal dengan helm Batman ini. Kalian lihat yang sering copot ke bawah. Ya. Kalau dipakai sering lepas ini. Karena ini enggak dilem, cuma ditancapin sini aja. Oke, langsung aja kita mulai. Bagaimana cara mengerjainya? Kita lepas dulu, lepas skponnya, kita lepas angkatnya, ini ditarik, sudah lepas semua. Ini case-nya kamu lepas, ini yang ini kamu lepas, ini dapur dalamnya kita lepas juga. Kalau ini mau apa itu ya? Caranya teman-teman agar nanti kita mengolah ini gabutnya ya, ini sebenarnya kita lepaskan ini bagian depan ini, kita lepas ini ya. Kalau kita lepas gini nanti kita solasi pakai lakban ini. Oke, terus aja lakbannya pasti mana. Ini lakban, lakbannya, lakban dari sebelah sini. Kita buka lakbannya dulu. Tangan kanan megang lakban, sebelah kiri megang ini skponnya, ujung skponnya. Ya nanti rata, gabusnya lembut. Kali aja deh gitu. Melingkar teman-teman. Untuk yang sebelah belakang ini enggak usah dilakban, masukin aja gini dulu. Ya. Set, sekali. Sudah kita potong. Oke. Tinggal kita pasang lagi. Dijamin nggak akan lepas lagi. Langsung kita pasang. Oke, kita pasang ini. Kita dorong ke dalam pelan-pelan. Kalau sudah masuk, sudah pas. Kiri kanan sudah pas. Kemudian. Oke, tinggal ini di belakang pantatnya, tinggal masukin aja, masukin, lalu kupingnya kita adingin aja. Oke, sebelah. Oke, sudah selesai. Ini bisa lihat nih, di sini ditarik nggak akan keluar teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe, comment, and share video kami, dukung video kami agar terus berkembang dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.